Jadi guys, aku mau ke lantai 8 ke rooftop Puri Perdana Hotel. Nah guys, ini adalah pintu masuk ke rooftop Puri Perdana Hotel. Apa ya nama kafenya? Nih. Jadi jam segini masih sepi, ini tuh sekitar jam 4-an dan mulai buka setengah 3-an. Tuh. Seperti yang kalian bisa lihat, ini tuh sepi banget karena memang masih jam-jam segini, nggak tahu kalau malam ya. Nih, dan hawanya mendung, cuacanya mendung maksudnya guys. Tuh kalian bisa lihat di sini, bisa dijadikan sebagai spot foto. Jadi ini tuh berada di lantai 8, tuh ada kapalnya di atas. Tuh kayak ngopi di atas sana aja deh ya. Diantar. Nah, itu yang box merah itu tuh kayak dapurnya dia gitu. Ini kita bisa naik, biasanya di atas ini tuh dijadikan sebagai acara live music malam hari. Nih. Kayak enak banget di sini jadikan wedding ya, guys. Tuh. Nih, guys. Dan ini di lantai paling ujung, serem banget. Tuh kalian bisa lihat itu rumah-rumah warga, dan di sana itu ada stadion Kota Blitar. Nah, aku mau ke atas sana dulu dan mau order menu dulu, nanti kita sambung dari atas seperti apa view-nya. Ikutin terus my daily vlog. Okay, sekarang kita naik ke atas dan memang harus hati-hati guys. Aku udah pernah sekali kesini dan serem banget tangganya tuh kayak gini. Jadi hati-hati ya. Apalagi pakai dress, takut keserimpet. Nah, sekarang aku udah berada di kapal Titanic. Dari sini lebih tinggi ya daripada yang di bawah tuh. Nah, nih view dari atas rooftop Puri Perdana Hotel. Nah, salah tempat ngemudi kapal. Tapi bohong. Nih, kita bisa lihat pemandangan Kota Blitar. Dari sini stadionnya juga lebih kelihatan banget, dan kita bisa lihat di bawah tuh kafenya. Ini bisa dijadikan sebagai spot foto juga ya guys. Tuh, kita kemudian, tapi nggak bisa lah. Ya bisa diputar-putar doang, tapi nggak bisa jalan karena kapalnya tersangkut di atap hotel. Nah, di dalamnya itu